taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the... Keberhasilan Persib Bandung menahan juara bertahan musim lalu, Bali United menyisakan beberapa catatan bagi tim Maung Bandung. Pangeran Biru kehilangan pejuangnya. Ia adalah Daisuke Sato yang kembali mendapatkan kartu kuning di laga kemarin. Kartu kuning yang diterima Daisuke Sato di penghujung pertandingan babak kedua membuatnya mengkoleksi 7 kartu kuning dari 21 penampilannya musim ini, sehingga dirinya dipastikan harus absen saat Persib menghadapi PSM Makassar pada Selasa 14 Februari 2023 karena memperoleh sanksi akumulasi kartu kuning. Daisuke Sato menjadi pemain yang mengkoleksi kartu kuning terbanyak di tim Persib musim ini. Di sisi lain, Daisuke Sato pun menjadi pemain Persib yang mendapat menit bermain paling banyak dengan total 1788 menit bermain dan telah mencetak 1 gol dari 21 laga yang telah dilakoninya. Bahkan fakta menarik dari laga terakhir yang dilakoni Daisuke Sato yakni berdasarkan statistik yang dilansir dari laman BRI Liga 1. Dirinya menjadi pemain yang paling banyak melakukan operan sukses di tim Persib dengan total 685 operan sukses. Setelah ditahan imbang Bali United 1-1, Luis Mia akan fokus menatap laga berikutnya dan mempersiapkan Pangeran Biru supaya bisa tampil maksimal. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan, yang terpenting pada saat ini adalah fokus menghadapi pertandingan dan bertarung layaknya final. Termasuk jalan pertemuan klasik dengan PSM Makassar pada Selasa 14 Februari. Bagi saya saat ini tidak melihat posisi di klasemen. Sejak datang ke Persib, saya selalu berusaha menekankan dan mengganti pandangan pemain bahwa yang terpenting adalah fokus dari pertandingan ke pertandingan. Fokus hadapi pertandingan seperti final, kata Luis Mia. Luis Mia bersikeras ingin timnya meraih 3 poin saat menghadapi PSM Makassar. Luis Mia mengatakan pertandingan melawan PSM Makassar memiliki gengsi tersendiri. Laga tersebut terasa final karena kedua tim akan berebut puncak klasemen. Saya respect terhadap PSM, tim yang punya fisik dan karakter bermain bagus. Kami akan persiapkan yang terbaik untuk hadapi PSM, pungkas Luis Mia.